jangan bayar juga. Mending pindah negara aja. By the way, terus saya ada rapat nih yang harus dikemukakan darurat. Okay. Jadi di sini Pak, kalau Bapak lihat, bukan rapat tentang satelit tadi kan? Bukan. Jadi bukan. Satelit tadi sudah deal kok. Okay. Ini ada namanya Fan Zone Park. Jadi taman ini Fan Zone Park. Napa? Oh, Fan Zone. Jadi karena kalau Bapak ganti nama jadi Friend Zone. Friend Zone Park itu gawat, Pak. Jadi kasihan, taman ya. Ini bakalan laku luar biasa. Kalau kita invest di situ tuh bagus. Oh, dari mana? Aduh, banyak yang demand kok. Oke. Tapi kita ada tanah nih ya, di sini harus kita gusur. Gimana menurut Bapak Wakil? Tuh, di sini tuh lokasi yang bagus karena di tengah. Betul. Tuh, di tengah di sini nih. Dan taman tuh jangan sia-siakan, Pak, menurut saya. Gimana? Dijadiin gang. Gang apa? Gang Bang. Dijadiin gang buat Ini masalahnya orang-orang 4 apartemen ini gak bisa digusur. Itu, jadi gini, Pak. Gimana ya? Apa harus kita lakukan ini? Ada yang namanya asal negara dari suatu hal yang sebenarnya tidak terlalu masuk di dalam pembukuan yang efektivitasnya. Okay, okay. Meliputi kehalalan gitu. Saya udah puter-puter biar bagus nih. Bapak bangun. Bangun. Hotel Six Axis. Nama Axis. Benar. Tapi demand-nya tapi oke, okay, sama Fan Zone juga. Ada Hotel Six Axis di sini kalau Bapak lihat. Oh. Udah. Ada, belum dibangun. Tuh. Tinggi lagi, Pak. Tuh. Bangun, Pak, di tengah. Serius? Di tengah. Ini tapi bisa memajukan ekonomi. Sebenarnya lebih bagus kalau misalnya di pinggir dekat air, tapi di tengah. Lebih dekat air? Di sini. Iya. Di sini? Nah, tapi terlalu mirip. Di tengah aja. Di tengah. Nah, di sini. Di sini bisa nih dekat air. Itu, Pak, ya. Kalau Bapak mau tahu, saya dengar-dengar kamu. Harganya 125.000, tapi apakah bisa kembali modal? Kembali. Yang benar, Pak. Beberapa sudah mencoba di negeri sebelah nih, yang mirip-mirip kayak gini. Oh, gitu ya. Ganti nama doang. Bisa dapat suara enggak saya? Kalau saya memperbolehkan suara mereka. Diem-diem dapat. Oh, suara diem-diem dapat. Jangan sebut suara in the shadow. Dengar aku. Jangan kau kira kau jadi sekarang ini karena suara yang halal saja. Suara in the shadow juga mengembali. Begitu. Kan? Ternyata Anda hebat juga ya. Topeng manis topeng. Kaget. Bapak sejak kapan berdiri bonding? Obelix. Kuncinya dua, Obelix. Gitu. Nama aku Taralix. Jadi kita Taralix. Kita bangun. Budilix. Bangun. Di tengah, Pak. Udah ini udah paling bisa posisinya. Oh, apa gitu. Mau di sini? Oh, ya, di situ boleh tadi. Di sini. Tadi nggak tadi bagus. Di sini. Jadi digusur dikit. Ya. Dengan air lagi. Digusur demi multi billion nggak apa-apa lah ya. Iya, gila. Aduh, maaf sekali ya. Luar negeri punya datang itu, Pak. Berarti kita kerjasama. Seneng toh? Berarti kita kerjasama dengan Bapak Budiman dari itu, dari Tirtiar, apa negara apa? Kita lupa warna dari rumah di sebelahnya. Ya, kita harus kerjasama dengan Presiden Budiman tadi, karena sepertinya, oh berarti ini harus digusur, Pak, karena nggak boleh deket-deket. Itu kayaknya udah mati juga. Diganti jadi apartemen. Oh enggak ya, belum. Ganti. Salah. Iya, itu kan bikin bayangan gitu, Pak, ya. Jadi ya ke... Betul. Kita ganti dengan ini. Biar enggak terlalu ribut, Pak. Gila. Bagus. Mau diliput boleh, Pak? Jangan. Kan ini shadow. Kenapa? Enggak apa-apa. Shadow. Loh, enggak apa-apa. Shadow. Dari lantai 1 sampai lantai 6, itu adalah kantor. Kantor. Shadow. Asal selama mereka nggak boleh naik lantai 7 ke atas, nggak boleh. Kita aja sebagai orang yang sangat bener gitu ya. Itu belum pernah sekali tahu mengapa. Wah, bangunan ini bikin tanah jadi hancur loh, Pak. Bisa longsor. Gila. Ya, luar biasa. Luar biasa sekali. Six Axis, koma, namanya. Koma. The Pussy Hotel. Enter, Pak. Sah.
Polling kita tiba-tiba naik ke 80% kembali. Naik dong. Gila, luar biasa. Gila. Ya. Luar biasa. Luar biasa. Building more attraction around the city, awesome. Tiba-tiba ada apa tuh? Tiba-tiba orang-orang. Hah? Itu gusuran yang supaya jadi di sekitar ini jadi mall gitu. Digusur. Ya. Gila. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa sekali. Sudah saya bilang. Masa harus seperti itu. Balance, balance, ya kan? As all things should be. As all things should be.